apalagi buat aku pribadi nggak pernah main sejua ke pacar dan pertama kali juga dia, jadi ya sesuatu yang baru, it's something fresh, jadi happy aja. Karakternya seperti apa sih, mungkin bisa cerita? Ya karakter Ben ini apa ya, anaknya agak cepat plus, dan dia ini seorang yang walaupun anak mami, walaupun anak perumahan gitu, tipe anak rumah, tapi dia tuh kayak peduli gitu, bagi sama dia. Nah ceritanya itu kita itu sebenarnya pacaran kontrak, pacaran kontrak. Nah lama-lama di pacaran kontrak itu iklan. Sponsor tuh sponsor. Oke, okay, jadi pacaran kontrak itu kan sebenarnya ceritanya untuk buat si Clara cemburu ya, ya sama dan buat Marcel cemburu juga. Ya. Tapi ternyata di dalam pacaran kontrak itu kita malah jatuh cinta beneran gitu. Jadi kita saling jatuh cinta satu sama lain, tapi nggak gampang juga untuk menjalin hubungan itu, apalagi dengan karakter Diandra yang sangat polos, lugu, cepat sepos juga. Dan gak pernah pacaran, jadi ya suka bikin satu sama lain gedeg. Iya, benar. Ini kalian sendiri ini kan menjadi, mungkin dipercaya menjadi pemeran utama gitu. Misalnya mungkin gimana kesan kalian sendiri, apalagi berdua lagi gitu. Alhamdulillah ya, seneng banget ya, seneng ini banget. Berkah banget nih, alhamdulillah. Walaupun awalnya sempet deg-degan kayak awkward banget ya sih kalau misalkan kita udah pacaran terus main bareng itu lebih sulit sebenarnya daripada kita berpacaran terus kita main bareng itu lebih mudah sebenarnya kalau sebenarnya cuman kita juga sempat kepikiran, aduh mungkin yang kita rasain fine, kita ngerasa kita pacaran chemistry kita dapat, padahal belum tentu menurut orang lain chemistry kita dapat gitu sih. Tapi alhamdulillah banyak banget dukungan orang di sekitar kita dan katanya emang chemistry kita dapat. Alhamdulillah. Jadi keuntungan sendiri nggak sih, ini kan pacaran terus main di sinetron yang bareng juga, dalam arti pacarannya jadi lebih irit gitu. Ya istilahnya kerja juga dan ngedate juga ya, ya kan? Jadi setiap hari ngedate nih, bukan malam itu doang. Fun juga. Dan bukan lagi berkomunikasi lewat media sosial, tapi udah langsung ketemu setiap hari. Ya. Ketemu setiap hari, bosan nggak kamu? Bosan deh. Ini peran yang dibawakan berdua itu apakah jadi cerita itu? Cerita itu yang kita tangkap sih ceritanya adalah nanti kita akan berdua akan jatuh cinta, ya nggak sih? Tapi sebelum itu banyak dulu permasalahan ya, yang banyak banget konflik yang harus dilewati dulu gitu. Jadi ya kita lihat aja endingnya seperti ini. Berperan jadi anak SMA, maksudnya kembali lagi teenager mungkin seperti apa nih, relate banget ya. Alhamdulillah aku senang banget. Aku mah masih teenager, jadi aku bisa relate. Karena jujur ya, gue main sinetron itu nggak pernah dikasih role yang anak SMA gitu, yang seumuran, nggak pernah sama sekali, nggak pernah sama sekali. Paling-paling mentoknya itu di anak kuliahan gitu loh. Jadi gue pengen banget memerankan, kapan ya gue bisa jadi anak SMA, maksudnya sebaya gue, seumuran gue. Tapi baru alhamdulillah dijodohin sampai juga. Sama aku lagi. Iya, sama kamu. Gimana kalian sendiri buat laper pemirsa sendiri, kalian kan ini pasangan ya, lagi terus fans kamu juga pasti melihat sendiri. Gimana kamu istri dan kalian sendiri buat gimana ya? Itu komentar aku beban sih. Awalnya agak beban juga buat kita. Kayak gimana ya? Kita kan pacaran gitu, masa chemistry nggak dapet, itu beban, terutama itu beban utama banget. Itu ya kekhawatiran kita yang paling utama ya. Terus kedua, ya iyalah dapet chemistry-nya orang di pacaran, nah itu beban kedua. Jadi sebelah salah gitu kan. Tapi dimana kita juga memasuki karakter, agak susah sih karena kita juga harus bangun chemistry, tapi juga harus tetap dengan karakter kita masing-masing. Gak bisa dengan Zoe dan Adit, harus dengan Diandra dan Ben gitu. Pokoknya kita melakukan yang terbaik berdua, kita melakukan yang terbaik. Adit sendiri sudah puas dengan ketika itu bermain di sinetron anak muda yang tertayang, sudah tayang dengan nonton tuh puas di sini. Alhamdulillah ya, sering baca-baca komen ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat banyak positif feedback. Kayak gerget-gerget ya. Gitu. Apalagi sama kamu. Gerget mereka itu. Iya, gerget. Alhamdulillah. Ya, tapi maksudnya ya puas. Puas, alhamdulillah. Cuman kita juga belajar banyak dari adegan-adegan sebelumnya. Kita bekerja lebih keras lagi. Kalian waktu pertama kali dikasih tahu nih bakal main bersama, apa sih yang kebayang di kepala masing-masing?
awalnya gini, maksudnya enggak apa? Boleh. Sebenarnya ini bukan judul pertama kita dapat bareng. Ada tapi, sebelumnya. Tapi yang kita dari awal dan kita tayang itu kan baru ini. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi ceritanya itu kamu belum ada ya di sini ya? Aku belum di proyek masalah. Ini ya. Di proyek ini Zoe belum ada. Jadi cuma berdua doang. Nah, di situ malam itu dikabarin juga akhirnya Zoe masuk situ. Nah, yang seharusnya kan menggantikan. Jadi sebelum ada aku ada yang lain. Akhirnya mereka kasih tahu tadi dulu bahwa mereka kayak memilih untuk aku. Baru aku dikasih tahu besoknya. Iya. Lalu itu seneng banget, itu seneng banget kayak mendadak banget kayak kesambar petir dong. Yeah. Ya, kalau kesambar petir kan sakit kok ini enggak. Gua coba dulu. Cringe. Ini kan Oci jadi orang ketiga ya? Sebenarnya ya, iya nggak sih, enggak sih. Kan jadi ceritanya itu Clara ini, Oci ini, dia itu awalnya pacaran sama Ben, kan? Terus putus sama Ben. Nah, Ben ini sebenarnya masih sayang sama Clara. Jadinya dibuatlah perjanjian kontrak pacaran sama Diandra supaya si Claranya cemburu, gitu kan? Jadi Diandranya orang ketiga ya? Sebenarnya lebih tepatnya itu orang ketiga itu si Marcel, ya, si Jeremy. Pacaran sambil bekerja itu ego masuk nggak sih? Waduh, sulit. Karena kan kalau misalkan kita di set itu, kita harus profesional mungkin kan, menjadi karakter apa yang kita bawa. Dan di satu sisi pasti kita pernah ada masalah yang mengakibatkan kita nggak dapet lah atau gimana? Ya kita ngerasa. Di situ sulitnya sih. Di mana mungkin terkadang ada yang ngerasa, ah aku merasa pas kok, terus aku malah kayak, aku malah cerewet kayak apa, aku merasa pas, aku harus ganti lagi sih. Kalau mood swing itu seperti apa? Berarti kan namanya Zui perempuan, Adit kan ini cowok. Itu gimana kalau lagi di satu lokasi? Moodnya Zui tuh lagi sering turun naik. Oh dia bawain ini aja, kue ulang tahun. Setiap hari dong. Iya, ulang tahun suka. Tapi kayak yang gede banget ya, maksudnya kayak suka. Oh berarti Adit kalau lagi kamu marah tuh selalu bokeh. Iya intinya manis-manis lah itu doang. Di antara kalian yang paling cemburu siapa kan ini teman-teman pemain? Cakep-cakep banget. Sama ya gitu gue. Sama aja sih sebenarnya. Kita cemburuan tuh pasti kita kasih tahu. Pasti kayak enggak aku cemburu. Ya udah langsung cemburu. Habis kita ngomongin. Dibercandain lagi. Dibercandain. Ujung-ujungnya pasti itu kita bercanda. Jadi dalam juga. Lagi. Jadi tenang lagi. Karena kita saling terlalu udah saling percaya yang kayak udah lah gitu. Berarti saling terbuka ya biar ya, ada yang gitu sama-sama. Kalian ada niat nikah muda gak sih? Wah ini pertanyaan yang sangat banyak ini sebenarnya. Oke, mumpung di sini banyak ya, banyak orang yang nanyain. Yang kemarin ada cuplikan yang aku kasih cincin sama kamu itu banyak teman-teman aku yang nelfon udah tunangan. Ya. Justru sampai keluarga aku. Iya. Yeah. Tapi kamu juga mau nyusul, oh my gosh. Padahal itu cincin itu, cincin yang ada nanti cuplikannya. Itu cincin. Bentar. Cincin itu adalah hadiah ulang tahun dari apa? Dari gue ke Zoe kan, karena itu emang Zoe suka banget cincin, ya kan. Momennya pas itu pas, iya pas dia Sweet 17, ya udah gue beli cincin. Pas inilah pasangin lah, nggak disangkain orang-orang itu. Kita ya, belum, apalagi kan belum, itu juga gede kan. Itu cuma hadiah doang, hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Untuk nikah muda kayaknya enggak sih, ya. Untuk fokus dulu karir. Menurut kalian pacaran positif seperti apa sih? Pacaran positif. Saling mendukung satu sama lain, satu jalan. Dan kalau misalkan kita ada masalah atau lagi berantem, terus saling percaya dan saling menjaga perasaan, berkarya bareng-bareng dan udah itu aja. Suka curhat sama Amar gak sih? Kalau buat masalah wanita. Oh iya Bang Amar, kalau Bang Amar itu selalu kasih tahu ya kayak udahlah nikah cepet lah nikah. Ayo lah ngapain lama-lama, ditunggu apa kalau lu yakin ya nikah lah. Itu kata-kata Bang Amar yang selalu kan. Lu udah cocok banget maksudnya udah nikah besok nikah aja gitu. Udah nikah aja halalin cepetan ya dari gitu kan. Masih waktu. Tapi mungkin bercanda kali ya. Ya mungkin dia bercanda juga, cuman karena dia sering juga bilang itu jadi kita bingung antara bercanda atau serius. Iya benar.
Tapi terakhir promo ya. Oke. Pemirsa semuanya, jangan